Sekarang kita berada di puncak Bukit Maras yang mana berketinggian 329 meter daripada aras laut. Okey, pemandangan memang cukup-cukup cantik. Okey, jadi aku showkan pada korang semua, datang sini, rasai pengalaman di sini macam mana, teruk tak teruk, dan kau tengoklah view macam mana. Kalau korang tak percaya, kau tengok di sana. Hai, Assalamualaikum. Sarah dah sampai ke puncak Bukit Maras. Puncak ni dalam ketinggiannya 329 meter dari aras laut. Alhamdulillah sampai dengan selamat. Alhamdulillah. Nak sampai tu memang banyak cabaran. Halangan dia macam naik bukit itu tinggi sangat, tajam sangat bukit ya. Ya Allah, memang banyak gila. Tengok oh, bila nak naik sini yuk. Macam oh, lemuhnya yuk. Bila sampai puncak ni, ya Allah, tengok oh. Pemandangan yang cantik. Rasanya yuk macam nampaklah ke negeri Terengganu. Tapi ada lagi ya, Fih. Begitulah. Sarah showkan yuk pada korang semua. Mari sini. Pakat-pakat main. Orang luar ke, orang dari ikut pandalah, dari negeri mana, negeri Kelantan ni, Kedah ke, negeri Selangor ke, ikut pandalah. Kalau nak showkan dari Jepun ke Molim hari, don't worry. Negeri Terengganu ni terbuka pada pelancong. Okay? Baiklah, sampai sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah, ingin beritahu saya sudah sampai di puncak Bukit Maras. Dan saya rasa gembira sangat sebab duduk di puncak alam ni. Dan semua alam sekitar ni sangat cantik lah. Dan rasa teruja sangat sebab sampai di puncak alam ni. Dan cantik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ni daripada Parang, datang ke Kampung Maras dan terus menuju ke Bukit Maras. Ini pertama kali dan pengalaman saya datang ke Bukit Maras ini untuk melihat pemandangan yang cantik dengan menempuh beberapa halangan, mendaki dan lurah-lurah jalan daripada bawah sampai ke atas. Akhirnya saya sampai juga ke puncak Bukit Maras ini dan dapati di atas ini begitu cantik pemandangan-pemandangan. Jadi saya syorkan kepada saudara-saudari yang di luar sana, silalah datang ke Bukit Maras ini untuk menikmati suatu pandangan yang cukup indah yang tidak saya terlihat lagi di tempat-tempat lain, di mana tempat yang saya pergi selalu ini. Jadi oleh itu saya syorkan semua saudara-saudari, jom datang ke Bukit Maras ini, sama-sama menikmati keindahan dan dapat menenangkan fikiran kita semasa penat bekerja. Okey, bye.